Kak. Iya. Jangan didorong-dorong. Iya. Ini mau evakuasi, udah datang alat beratnya, guys. Sesuai dengan janji saya. Sabar menunggu. Tadi aku di TikTok. Iya. Terus dimasukkan ke ambulan ini mayatnya. Langsung disiasi ambulan di sini. Jangan ketawa, woi, kita berdoa lah, woi, aduh. Aduh, tapi gak mungkin lagi selama. Itu pun mujizat lah yang dua tadi itu. Udah dibukanya mobilnya. Iyalah, aduh Tuhan. Sayangi mobilnya. Sayangi nyawai. Iyalah, kasihan Pak. Hancur. Mana orangnya itu? Dijepit di dalam ya. Aduh, hancur kali ya. Baik kalau 1391, kok di alam. Romai baru minta tolong. Sempat-sempatnya ketawa ya. Ada pula tiburan itu. 1391. Kau di alam nanti. Supirnya yang kena. Di Bulupange, Kak. Di Bulupange. Tepatnya dekat rumah saya. Dekat rumah mamaku. Jadi katanya dua lagi ada itu ya? Empat. Katanya anak-anak satu. Aduh Tuhan. Mama anak? Mungkin. Iya. Aduh, udah pakai apa dia? Sarung jenazah. Satu, dua-duanya. Duanya sarung jenazah, berarti dua lagi. Sarung jenazah kan duanya, berarti dua lagi. Ya, kita lihat lah. Atau kita apa? Lihat, Pak. Nang awas hati-hati nang. Kalau izin ahad ah. Belum pernah aku tahu. Mula paham itu sih. Izin. Belum. Turun-turun. Jenazah. Korban kecelakaan. Dua anak-anak ini tuh. Eh anak-anak, harus jatuh ya bang ya. Hati-hati. Ya jangan main dorong-dorong ya woi. Kita sama-sama berdoa guys. Mudah-mudahan mujizat Tuhan itu ada bagi mereka yang di dalam mobil. Tadi dua selamat dari dalam. Katanya menurut keterangan yang keluar dari mobil, katanya 4 orang lagi temannya. Dalam. Iya, ada anak-anak satu. Kita lihat lah ya guys ya. Kantung jenazah dua. Iya. Ntar lagi di sini dua lagi. Oh, berarti 4. Rame guys, rame. Ay ngeri ba ya? Ay, aku penuh neta istangi sa memosting pertama, mendoraki aku betul. Aku sin mas. Aku ni sama dia nang mendorong. Kan ini lebih bisa info bang. Apa? Mau dia buka di lempung kori ginda. Jaga keselamatan betul. Kamu ini ditarik, ay tarik. Jangan didorong aku dah. Lepoli dah, masa dah aku lepoli. Kau video aja nang, gua sering langsung ya nang. Di mobil yang aku macet lah ya. Iyalah di stop lah dulu. Jangan didorong ya. Iya, yang di belakang. Kan di lombang. Awas jatuh. Sini jurang. Kiro. Bogete. Sekarang gini. Di motor air, motor derek air. Oh iya, kan lagi atas kan. Ini ditarik. Ini lokal ini.
Awak pun pasti menikah atas mana? Ibu lupa angin bau, dor kon rumahnya si mamak bau. Eh, bahak jol menang, bahak jol mak. Mamos tinggal nuban, jadi kita pun ini jadi titik aman, bisa kayak gini jelas. Berterima kasih lah, boy. Bulu pangi, bulu pangi. Ayo langsung pat pembina lemak di botol. Hanami pijon doma taruk sokan. Bulu pangi merek raya. Mau ke Siantar. Awas dong si Kio. Memang pendek juga, memang dong. Ih, kenapa diganggu? Iya, aduh lu kuku mau. Memang dong lu kependek. Dan tuh udah hordu bahat sama dulan. Naik ke atas nih. Rame guys, rame. Dan kebetulan ada pesta di sini. Halo bayang iri, bayang kakang iri. Aku aja tadi pertama live di TikTok mendorati Allah kanang terhormat. Melihat yang keluar, dua selamat dari mobil ini, mujizatkan lo. Mujizat kuasa Tuhan itu memang luar biasa. Dua selamat. Melapor kerja wa atas don. Belonggan rem ni terontonon Mitsubishi on mulai dari merek katanya. Kan tu kebetulan kan posisian turunan. Disapulah bersih. Mulai dari atas. Satu korban langsung tadi mati di tempat. Pick up bawa minyak dari galon. Ijon mamarsaran. Minyak ya? Ini yang ada ke sini? Enggak, galon kan? Galon kan? Ke sini buah. Buka tumen itu saat ini mati. Kok, mau ikut? Kulung hati. Perlu nih. Keluar pergu. Orang itu juga safety. Enggak ngasal-ngasal itu. Ini apa? Iya, apa yang mana andai? Itu safety juga itu. Safety itu juga loh. Jadi kemarin kalau tanggung dia pernaiknya jatuh dari apa? Resikonya tinggi nih, Mak. Kok boleh jatuh gimana? Tukang alat berat itu kita doakan gak kenapa-kenapa ya lo. Kita doakan jangan tambah lagi korban. Lang parkir gawe. Kebetulan jalan. Ini orang mengatas. Berotak biru dia. Bisikan maganu kereta pe bahat do korban. Ibu lupange kak ibu lupange dorkon rumah ni si mama. Lapi ni bawa mobil ni perja. Menurut cerita na selamat nokan sadelo melayat. Uraya utang. Siapa jatuh? Tidur aduh rusuk bom dah. Hati-hati. Ramai tu mang jolma. Mundur. Cuma ini jaga sendiri. Aja ruhul sana ya ganu panai. Kita saling menjaga keselamatan kita lah, woi. Jangan tambah masalah. Jangan didorong ya. Nanti ada itu jatuh. Geser. Itu yang listrik, woi. Kamil. Awas kabel. Mertonggo itu lo sukses dah, jangan tambah korban. Tuhan yang lu pisat di masa lemai. Ini lo pisat di berat. Berarti berat muatannya. Ya iyalah, angkuh kue di orang berat bah. Ini pak keluar lah dari itu. Apa yang isi? Katanya galon aku. Betul. Hei bang jual mabayang. Oh betul, tak kurang mesin dah betul. Yang tidak
mana ini model depan ini? Oh ini ya, nampak ini si kursus. Listrik ini loh. Baju putih itu, mak. Baju putih itu. Orang itu. Jual Mama Ida, anak bang kedua. Baru itu, yang pakai baju putih. Anak bang kedua. Lapin terus. Orang itu, orang itu terluhan mulai oketin. Di bangku dua, bangku sada dua kan selamat. Bangku dua, bangku sada selamat. Bangku dua, tiga enggak. Itu naik nih di lutus motor polisi itu nih, Pak. Depan diri, duduk diri, nunuh. Geser dulu, Pak. Geser, kenapa nih supirnya? Iya, Ibagas pengorban nih. Menurutnya selamat, Ibagas. Obat nari kan, Ibagas. Iya, susah magheba evakuasi ini. Hal ini kan berat mobilnya, motor teronton bermuatan. Aqua. Jadi langboy manual. Kan dikeluarkan dulu. Tadi yang dua manual do, makanya selamat dua orang dari dalam mobil. Dikeluarkan dulu lobi sini. Harus hati-hati karena berat muatan nih mobil terontonan. Panggisik kondas yang zinda sampai. Mai cowok nak naik berat kali, enggak bisa. Nanti jatuh ibu itu. Jangan. Nanti jatuh di itu. Mungkin berusaha mengeluarkan muatan ini deh, Pak. Lang tolak derek nih lo. Alah ini berat. Oi lo kok entoroi una. Kape. Oh dibuka gitu guys ini. Tak keluar kon nang ke. Keluar kon ini deh. Kuatan. Keluarganya berbaju hitam mandi. Mungkin mari melai video. Nah itu keluarganya yang gomil pribadi guys itu. Udah datang keluarganya yang baju hitam. Yang dikerumuni baju putih. Keluarga si korban mobil merah yang baju hitam dekat baju putih. Ah itu. Ah, yang dipeluk keluarga korban. Mengurangi muatan. Terus dia ya. Dari tadi dalam. Iya. Kita doakan tim. Kita doakan tim-timnya. Jangan menambah korban. Kenapa terbuka? Tengok terbuka. Mana yang kesini suka terlalu? Muka aja taruh. Ibu Lupange, ibu Lupange. Lang terkawa lola silalahi. Anggo manual, makani tadi semampuni warga di iso di John. Makani boy selamat dua hala. Kalani doma itimpa motor begelai, mobil pribadi on. Sedangkan alat berat aja kewalahan. Karena obat naring ini. Karena muatannya berat. Kalau manual tidak memungkinkan loh. Tadi udah berusaha. Warga setempat, makanya bisa selamat dua orang. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa sudah di evakuasi tadi di untuk pertolongan pertama. Iya. Oke. Oh betul sih pada sini nanti dia kena marah kita. Iya. Diusir kita nanti kau kenapa-napa gitu. Belas di tahun genuk jugul genuk kita. Udah misi ya usirok. Itulah berusaha mengurangi muatan. Ah, tunggu per apa ini, Mbak? Per iya, makanya. Di bawah itu katanya. Patut kita bangga itu apa alat beratnya. Semampu dia diusahakan. Sama-sama berdoa kita, guys. Biar tak sini, biar enggak tambah korban. Biar tidak tambah korban. Ah, itu tuh. Perjuangan tim penyelamat. Di Bulupange ya, di Bulupange.
Lagi saya aku sudah apa ya? Daripada polisi. Anak masa abu rumah ini. Bantu lah polisi. Cepu orangnya polisi. Bantu polisi. Ayo kerjasama, sama-sama kerja. Nah, tengok guys. Orang. Terus, oh galon kosong. Berarti ringannya. Ada sebagian kosong. Lihat guys. Ma. Awas sakit ginjal, sakit pinggang kita. Bisa tahan dong. Kasih tenang kita, memet tonggok. Iya, dia jadi. Bisa tahan jongkok. Ya. Oh iya, berisi ya. Galon. Pas-pas. Belum patuh sih, Aida. Kayu-kayu. Iya, dak ngeri, dak ngeri. Itu sih, Jai. Nyutur. Mama, goyang dulu, Jai. Mundur. Apa pesona? Rame cuma ngelakan. Rame cuma belum disorot semuanya. Song, makan dulu panang. Dia udah kayak pulisin kayak. Iya, gau ngeri gau. Aku aja tadi live di TikTok nangis-nangis aku, Baya. Ang sadar aku nangis-nangis aku, ngeri. Lagian kok gak bersusun apa ya? Kita doakanlah apakah saya berhasil. Saya mau mataleng gini. Iya, karena berhasil. Mirin itu dok, iya, mirin. Iya, don. Wow. Hampir kena polisinya. Jadi apa bilang benar lah. Kosong tuh. Enggak lah, berisi itu. Jangan lompat. Berisi itu udah jatuh tadi. Bahkan berat tuh, Bah. Yang kati main yang kati. Ya jatuh tadi satu berisi. Jadi jago ya bu. Baru bergerak. Ayo window ini biar gini. Oh ada sebagian kosong. Ya khusus. Gak masuk ke mobilnya weh. Maya tayin. Pasti kena lah. Tak pelan-pelan polisi. Gak apa itu. Udah teriak mangi ya. Ya. Boleh ada kosong sebagian atau kan ada bocor. Harus hati-hati juga. Enggak bisa sembarangan membantu karena alat beratnya udah di situ. Jadi bantu. Ada alat yang cara itu. Cara. Ya mana bantu. Tapi ini apa garis polisi? Oh iya. Enggak boleh masuk ya. Enggak ada masyarakat yang bisa menjara. Iya. Melihatku janang. Enggak bisa masuk. Oh guraya usang nang. Biar desa tersentuh berarti dalam perjalanan si Cilek Dinang pemilih tegak di Nereya Usangai ada itu satu di Bulupange Bulupange merek raya dorkon merek raya. Ada yang haus. Merengayat matang anon marseran langsung onda lo. Demi kalian teman-teman FB ku. Kasihlah bintangnya banyak kali penontonnya tapi. Iya, kasih bintangnya woi. Singa bilang masinga. Udah capek kali tanganku, udah keriting tanganku, kasih bintang woi. Bintangnya. TikTok mau. Kasihlah bintangnya. Enggak. TikTok lah. Facebook. TikTok lah. Enggak, ini di FB. Lebih apa ya secara langsung? Enggak, di apapun adanya bintang. Singa lah TikTok. Aku belum ada pernah dapat bintang woi. Kasihkanlah woi 6.500 nya satu bintang. Paketku udah habis, sudah keriting pula tanganku ngayotan. Sampai pinggangku pun sakit. Berapa botol itu ya? Demi teman-teman FB ku biar enggak ketinggalan berita. Demi penonton nemu. Tiga mau tadi nomor baju sih di Bulupange Jorgit Paskah di Bulupange. Di Bulupange nang di Bulupange. Korban baru sadar nokan eltor di atas. Karena udah dari atas isapu bersih. Segala pinggir jalan sama kereta banyak korban merokok. Ulang bersih garut loh. Kemungkinan di dalam mobil dongkan opak nari. Alani dua selamat dari mobil.
Jadi menurut keterangan yang selamat, empat lagi katanya kawannya di dalam, satu anak-anak. Kita lihat sama-sama lah. Kita doakan evakuasinya berhasil dan tidak menambah korban. Kita sama-sama berdoa. Kita ini dari gunung-gunung lah ini guys, biar bisa dapat kayak gini sempurna videonya. Sampai merengayot, diramba-ramba, dari atas bukit-bukit lah ini. Kalau dari sejajar kejadian ini, mana dapat kayak gini videonya. Makanya sudah merengayot ini, kariting matangan. Kasih bintang, sampai kupijak pun kaki orang gak tahu lagi aku. Keselamatan diri sendiri. Supir truk nih sadar lari, mungkin lari. Menghindari masa. Sadar ijan donok kenai. Kasih bintang woi, mengganti paket woi. Iya, kasih bintang woi sama Sarmeliana Sumbayak. Nur Sinaga, kampung ini namanya Bulupange, kebetulan tempat kelahiran saya. Ya, mulai dari atas dah, makanya hancur. Bulu pange. Bulu daun. Bulu ya bulu. Ambulu. Bambu. Enggak, bambu lain daripada bulu sama ambulu. Berbulu. Yang lain-lain aja nya diulas kawan-kawan ini. Bulu do. Bulu pange di mana Purbatambak? Kasih Purbatambak. Kalau dari Siantar lewat Simpang Sibodang, lewat jembatan Hutailing. Sesudah kampung ini namanya Merek Raya, udah. Kasih bintangnya, capek aku ngomong. Capek tangan megang info. Capek tangan, habis paket. 101. 101, Dedi. Makasih yang kasih bintang ya, makasih ya. Makasih ya, guys. Coba live. Makasih. Thank you. Bintang-bintangnya ya, guys. Langgen Dubaya, tapi tetap walaupun kita tidak pemilik, kita tetap juga nya kita sedih melihat situasi ini. Bayangkan kan lo, mobil pribadi ini udah dilengkahi ini, bisa selamat dua orang. Mujizat Tuhan itu luar biasa buat yang dua orang itu. Luar biasa. Iya katanya bos. Iya. Makasih bintangnya ya, masih 101. Kita doakan evakuasinya berhasil. Jangan menambahi korban ya. Kita sama-sama berdoa, doa dimulai. Bertunggu, Ham. Mak, jangan main-main. Iya, biar aku kan enggak ketawa. Netizen banyak kali mengannya lo. Enggak, aku kan enggak ketawa aku. Orang itu yang ketawa. Jadi cuman kita pada ketawa orang itu, Kak. Iya, cuman lah, woi. Namanya orang banyak ya. Ya kita tahu, kita maklum aja lah situasinya kayak gini. Yang penting kita sama-sama berdoa dalam hati. Jangan tambah korban lagi. Iya, cahaya kasih, semoga dilancarkan. Amin. Ailakan, adong korban ke ada. Ada baya. Tadi di atas eltor bermuatan minyak hancur semua. Satu orang meninggal. Karena mulai dari atas kejadiannya, kita nggak bisa videokan karena kita di atas bukit-bukit ini. Jadi cuman fokus di lokasi. Karena di dalam mobil katanya masih ada 4 orang lagi korban. Purba. Purba lagi. Sembayak. Keluarga Tadotongon. Iya, keluarga Talapa. Karena katanya menurut yang selamat tadi mau melayat ke Raya Usang. Kalau nggak salah kebetulan penumpangnya perempuan semua. Supir manokana selamat ay sama di sampingnya. Yang di belakang lah yang terjebak. Ditimpa motor Mitsubishi Tronton. Bermuatan aqua galon. Iya, makasih bintangnya ya guys. Makasih. Iya, saya dengan setia memvideokan sampai tuntas evakuasinya. Kasih bintang. Biar dilancarkan semuanya. Ini pun udah tempat kakiku berpijak. Aduh, nggak tahu lagi aku. Jurang di bawah. Oh, baik menang. Jangan sampai tempat merbadai kami masalah tempat lu guys. Nah, kan?
Aku buka lah sepatuku ini. Biar gak sakit kali kalau dipijak, ge. Iya, iya. Iya, Nur Minta Roslinda Siboro. Iya, ini lagi live. Ay, langkar ceritakan, baya. Ces. Mulai dari atas katanya. Katanya orang ini dari atas sudah klecon panjang karena remblong. Tapi karena situasi ada pesta macet, didorong maganupan, kereta juga banyak hancur. Puji Tuhan masih ada pesta korban. Tapi di dalam mobil dong pegan opat halak nari. Kita doakan evakuasinya berjalan lancar. Ngeri lah kan ngeri. Pertama no kanau live di TikTok sampai tangis-tangis Allah. Ang tertaruh kunau. Ngeri, ngeri. Seumur umurku baru pernah kejadian lah kan. Langsung dilihat mata. Iya, terhona lah memikiri bintang lah. Ini kan pakai paket biar kita tuntaskan siaran langsung kita ini. Karena kejadiannya enggak bisa lagi kita pungkiri loh. Bertingkah di tentaranya ya. Janganlah dibilang terhona memikirkan bintang ya. Perlu juga lah itu kawan. Kita ini capek juga siaran langsungnya loh. Iya. Lagi anakku ini nyawa juga ini loh. Ah, tengok. Udah mau merubah. Jangan betul. Ada tali apa? Ini wire di atas loh. Wire yang listrik. Kami ini di bukit-bukit ini. Rawan juga tempat kita. Demi kelancaran kita aku minta bintang. Untung ada sutil. Kau terusoran di sini. Kalau udah keringatan aku. Masyaran langsungkan ini. Anak buru manake. Us, udah mau diangkat. Udah mau diangkat ini udah ringan. Udah mau diangkat. Iya, tolong ate kak. Iya, pas lah itu. Biarpun enggak kita kenal korbannya, pasti tolong doa ate lah kan. Orang itu mau melayat. Rupanya kejadian kayak gini. Cemana lah keluarganya? Katanya ada anak-anak di dalam satu. Aduh, enggak tahu lagi aku. Doakanlah enggak habis tiba-tiba paketku ya guys. Biar enggak tanggung kita nontonnya. Ah, tengok pejuang. Aduh udah mau lek sirat. Alat beratnya. Rame tuh manglekan. Aduh sih kita persorain. Sambil kasih bintang ya lo, biar sukses video kita ini. Mudah-mudahan gak habis paket tiba-tiba. Nomor polisi. Untung ada jaringan. Ini udah mau diangkat biar bisa dievakuasi korban yang di dalam mobil. Kita yang hati-hati, kita yang dekat. Cuma yang dia komentator diam dulu. Ada yang menanya di mana kejadiannya, ada korban. Ya wajib kita jawab lo guys. Jadi salah aku. Wayarnya kan telanjang. Harus terangkat. Seakan-akan mama live kayak minta. Oh, itu semua guru SMK Negeri 1 Siantar katanya. Wah. Yang di dalam mobil. Oh iya kak. Siapa katanya? Guru SMK Negeri 1 Siantar. Oh iya. Ya, prengki saragi terhonanya kau. Rezeki kau bilang. Ya ampun, udah kayak kejadiannya kayak gini. SMK 1 Negeri Siantar katanya. Makasih infonya kak. Nuzun di tentara Indo. Terima kasih Inang Pengulu mengasih bintang 99. Oke, makasih Bu.
doakan ya biar enggak habis jaringan apaku, paketku tiba-tiba. Dan kuat tanganku megang. Aduh, udah keriting. Hati-hati nasiam gau. Iya, edakku. Tetap hati-hati. Di Bulu Pange, Kak, di Bulu Pange. Posisi tempat kejadian Bulu Pange. Kendai motor derek user. Ah, udah menyusul dereknya satu lagi. Ah, no. Mana tahu ini enggak sanggup karena udah dicoba tetap gagal. Makasih LC. Pasti lo bini rumah nenek si mama, ge. Ces, lo bini rumah nikah bala. Sini berkukuti. Udah gak usah. Jadi langsung saja dia menonton. Depan rumah nikah bala, Ces. Samping rumah nami, ge. Depan gudang sinar tani hinan. Ah, dai aima rumah nikah bala. Salah sebutnya nama bere bintang nabah. Iya, makasih Reja Saragi bintangnya, makasih. LC Sinaga, makasih Kak, makasih Kak. Iya Kak, masih di dalam kor, masih di dalam mobil korbannya. Endi goteben putar teleponnya. Jadi bingung aku, ada juga mencet diam katanya. Jadi ada yang menanya, cuman aku enggak ngomong. Oh, lu hati. Korban dua selamat hamba mobil. Menurut cerita korban yang selamat, katanya empat orang lagi di dalam. Inilah sedang dievakuasi. Mahuntul maham kasih menghidupku dia. Iya. Habis kakak pengulung hamnya Sultan. Ada yang ditahan. Makanya jangan dorong nasyamal. Dari mana yang selamat itu? Dari mobil pribadi, Kak. Kebetulan kalau gak salah supir sama di sampingnya selamat tadi dievakuasi warga setempat. Bukan di dalam rumah ini, Kak. Di depan rumah kebetulan rumahnya agak di atas. Jadi di bawahnya paret. Berhenti di sinilah mobilnya mulai dari atas. Ipas lah itu. Alang doma dohoron boto. Hanami atas bukit donda doma hujumon da boto seboya agak jelas. Motor ini rem blong, udah. Emosi aku nanti bilang kamu. Iya Roma Siahan, iya tetap hati-hati. Iya. Doma mantap pun pelulang palang mengamuk. Lang mengamuk pa hanami pijon makeringatan. Demi cara langsungnya jelas dibagikan sama teman-teman, saudara-saudara FB-ku. Di atas tadi satu korban KE, supirnya Eltor. Karena mulai dari atas kejadiannya, Kak. Di sini berhentinya. Baru dari mobil pribadi dua selamat. Menurut keterangan yang selamat, katanya empat orang lagi di dalam, Kak.
inilah yang mau dievakuasi. Kita berdoa sama-sama aja, Kak. Mudah-mudahan enggak tambah korban. Iya, Feni. Iya, Mak Fer. Iya, tetap hati-hati. Makasih lah. Makasih juga ya teman-teman Epi yang sudah kasih bintang ya. Mudah-mudahan jangan tiba-tiba habis paketku. Jadi na terbalik lo mobilin atap-atap perakan kah? Ah, terbalik. Saya sudah ilanggar mobil pribadi on, terbalik mak iya. Makanya luar biasa. Sudah dilangkahi motor truknya mobil pribadinya, tapi puji Tuhan masih bisa selamat dua orang. Luar biasa mujizat Tuhan bagi yang dua orang itu. Nanti kita lagi sorai. Baru satu Roslinda Manurung. Tapi kemungkinan besar yang di dalam mobil mungkin sudah tidak tertolong lagi, mungkin melihat situasi karena sudah ditimpa motor besar, mobil tronton. Agak lambat evakuasinya karena enggak sanggup dereknya. Alat beratnya mengangkat. Ini udah datang alat berat satu lagi. Rame tuh, Mang. Makasih bintangnya. Iya, aku kan udah bahas Indonesia, Abdul Purba Tambak, kejadiannya di Bulupange. Korban baru satu. Di atas, mulai dari atas kejadiannya. Dari mobilnya selamat dua orang. Menurut keterangan yang selamat, keterangan yang dua orang, katanya empat orang lagi di dalam mobil. Ini buka sepatu lah ini, guys. Di Bulupange, Kak. Nanti kalau di dekat kali di Jom nanti nggak jelas, kabur nanti. Udahlah kayak gini aja lah ya. Ini di Jom ini datang Beko satu lagi membantu. Karena alat berat tadi nggak mampu. Ini kan nampak kan? Motor polisi. Kalau di Jom tempat dekat nanti kabur loh, Kak. Iya, motor mobil serupa dua yang kuhuta-huta on. Enggak usah dibahas lah. Di Jakarta. Iya. Jakarta motor sepeda motor. Iya, ini kebetulan di Kabupaten Simalungun. Kalau mobil itu di Jakarta itu, kalau motor di sini kereta. Udah. Jadi enggak usah dibahas ya, guys. Motor mobil. Mama yang enggak usah open samanya. Apa mama ngomong aja. Kan? Kan jadi marah yang di sampingku, guys. Iya, kru, iya, truknya dah, truk tronton. Kalau di Jakarta tahu kalian tronton, kalau di sini ada tronton. Ada ya orang Jakarta. Tapi kulihat ada marganya kok, berarti tahulah. Oh, orangnya yang selamat sudah dievakuasi, Kak. Karena dia tadi udah trauma. Kawannya tadi supirnya agak-agak ini kakinya. Jadi mengawani kawannya tadi dibawa ke rumah sakit.
baru satu Sri Ratnawati. Iya dek. Seharusnya itu nggak bisa ya di situ orang. Di Bulupange kak, di Bulupange. Tahu kakak di mana di Bulupange? Nggak tahu aku bahasa Jakarta Bulupange. Terukut banyak poin-poin kak sih dari dekat. Terukut. Nah ini Beko membantu. Bulupange, Bulupange, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Raya. Tepatnya di Sumatera Utara, bagi orang luar Sumatera. Kabupaten Simalungun, Kecamatan Raya. Nah, tepatnya di Bulupange, Kelurahan Merek Raya. Sudah lengkap? Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Indonesia, masih di Indonesia. Ah kan, ya jadi terhalang gara-gara bekonya. Ya makasih kasih purba tambak. Ini tangan udah keriting. Pestanya gimana inang? Ya cemana lah tadi tergendala sebentar Mak Perdo. Kebetulan kakakku juga yang pesta. Di Bulupange kak Intan Elva Bulupange, Bulupange. Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tapi masih di Indonesia. Bontol lagi 1000 ya. 800 yang nonton. Masih di Indonesia ya guys, masih di Indonesia. Hati-hati copet. Ya ini komentar kita. Hati-hati copet. Hati-hati copet. Awas. Dah ku share kakak cantik, makasih. Tas. Awas, awas. Kita doakan. Tas dia apa? Di Cijo itu bilang pun. Iya katanya mau melayat, yang mobil pribadi katanya mau melayat ke Raya Usang. Kebetulan belum sampai ke tempat kejadian, udah kejadian di sini, kecelakaan. Lanjutlah kakak Roslinda. Oke kak, siap Roslinda Setanggang. Ya mana bisa digeser motor polisi, dia sudah nanti kita. Sabar kami nang Artanauli, iya tetap saya sabar. Apalagi dikasih bintangnya. Saya mau di sini berdiri sambil keriting tanganku. Belum tahu kita orang mana punya mobil. Tapi tadi ada yang komen katanya orang Siantar, guru-guru SMK Negeri 1 Pematang Siantar katanya ya. Saya enggak tahu tepatnya orang mana. Iya, Priskila Saragi motor truk. Teronton tepatnya, tapi enggak tahu aku apa bahasa Jakarta Teronton. Onupin, mana bukuli onupin? Dimarahin. Supir Nina Ija Posman si payung, supir mobil pribadinya tadi selamat puji Tuhan. Udah dievakuasi. Sikit lagi 1000, Kristina si marmata, oke. Udah datang alat berat. Eh, makna apa? Makasih. Iya kakak, makasih kak. Merepet buru-buru. Enggak aku. Iya, merepet buru kita di sini. Kecelakaan kak, kecelakaan. Beruntun, kecelakaan beruntun. Lo jamang hambo to membalosi. Ya enggak apa-apa lah boto. Demi bintang enggak apa-apa, saya capek di sini. Jadi lucu, iya lucu-lucu sedih ya kak. Lucu-lucu sedih kak. Tapi cemana ya, kita juga butuh berita kak. Ada korban jiwa satu. Belum tahu kita orang mana. Mobil merahnya. Daerah mana? Daerah Bulupange, Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Iya dek, sudah makan tadi, tapi nggak selera loh dek. Cemana lah? Iya. Walaupun gak keluarga kita yang korban, tetap juga sedih loh. Iya. Kita doakan ya. Kita doakan. Ah, akan merepet orang ini loh. Manganam lobe pak udah tadi. John Terarey Raymond di Bulupange. Tapi emosi juga penonton kalau nggak tahu dia di mana kejadiannya. Iya. Di Bulupange Eda, Fitriani Sinaga, kurasa tahu Eda. Pernah Bibel Pro di Simpang Sigodang. Bulupange Eda, dekat rumah mamak saya. Di Tekongan Pas. Iya. Di Bulupange yang belum tahu Bulupange. Tapi enggak tahu aku bahasa Jakarta Bulupange. Bulupange Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumut dan masih di Indonesia.
minum dulu ya. Mana sempat minum? Makanya kasih bintangnya, pria Dasuha. Mana sempat minum? Kalau aku minum, nanti ketinggalan berita lah kalian. Putri Sumbaya kayak, aduh. Iya, ketawa tapi campur sedih loh, Dek. Nah, di depan gereja bukan. Dekatnya rumahnya mamaku, gebesan, tekongan. Kalau tahu gudang Sinar Tani dulu, pas di depannya. Ada korban satu di atas tadi. Motor, mobil apa? Mobil. Nanti diketawai orang Jakarta pula aku. Mobil, ku bilang motor. Mobil Eltor tadi ada. Satu korban. Di Bulupang ya, John Naga, betul. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Semampu saya ambil videonya biar teman-teman semua puas. Ya, terima kasih Putra Lawi. Mudah-mudahan nanti ditender ya, jadi apa itu? Iya, konten kreator. Iya, dah. Iya, jalan ke Seribu Dolok, dah. Tepatnya di Bulupang ya. Ya ampun, ada pula yang menelepon. Nantilah kak, nantilah teleponnya. Kita doakan. Oh, Ibu Lupang ya, Dek, Jenny. Yutak puge, Pak. Dorongan rumah ni mama. Iya, turut berpusok niur. Iya. Kasihan juga yang korban. Oh, aturang guru SMK 1 Siantar Jalan Bali. Katanya iya tadi. Ada yang komen. Pastinya aku nggak tahu, tapi ada tadi komen katanya guru-guru SMK Negeri 1 Pematang Siantar mau melayat ke Raya Usang. Dua selamat. Eltor Persayur Pardia, kak. Belum tahu kita, kak. Kita masih panik di sini. Iya, silahkan dibagi. Ada. Adinda. Nanti aku jam-jaman di sini ada juga yang merepet. Kalau aku diam, nanti kakak nggak puas. Banyak selalu menanya di Bulupange. Iya, Ria Dasuha nggak sempat minum. Adakah ada Citra? Iya, kasih bintang lah. Iya, itu nyonya kepala desa kami udah kasih bintang katanya. Oke. Boy do merdalan ke ini masih proses. Turun yang di mobil sana. Iya, kebetulan ada pesta makanya rame. Iya, masih hidup supir trontonnya, masih hidup. Ngeri kali, iya dek, ngeri kali. Bujur desaham raman leip konon. Ya nggak apa-apa lah, asmedi sarsum. Saya saragi Sumbaya, nggak apa-apa lah. Kita bagi-bagi berita lah di sini. Ganti profesimu. Oke, kita sama-sama berdoa. Pekosinya berjalan lancar ya. Biar tidak tambah korban. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Dan juga yang memberikan bintang ya. Terima kasih. Kecelakaan, kak. Kecelakaan. Katanya motor trontonnya remnya blong mulai dari atas. Kereta banyak hancur. Puji Tuhan lah masih satu korban. Iya, lewat simpang Sigodang kalau dari Siantar, Boto. Kecelakaan, Dek, Yohana Yulia. Di Bulupange Ayu Lestari, Merek Raya, Kecamatan Raya. Tepatnya masih di Indonesia, ya. Ah, kan katanya lu tersimar mata, sih, maham katanya. Nggak usah aku jawab, ya. Ada pula penonton, sih, maham katanya. Diamlah aku. Tapi kalian tanya. Ay, tarho namin minta galonnya, kak. Cemananya? Ada yang bilang, diam aku. Kalau diam aku, nggak tahu lah kalian beritanya. Jadi serba salah aku loh. Padahal tanganku udah keriting megang handphonenya. Ya, tapi Penti Purba, tapi ada positifnya juga, kak. Kalau ada keluarganya dekat-dekat daerah sini kan, dia bisa langsung tinjau ke lokasi, kak. Belum tahu kita Daniel Manalu. Iya, udah goyang-goyang tanganku, Armansa. Mak, kok tembak kesini, mama?
Kan merepet lagi di sampingku, belum lagi merepet dari penonton. Aduh, mati aku. Iya, Nurimta. Ai. Oke, jelaskan dari sini. Oh, dari Jalan Bali katanya ada Rukun Juliana, kawannya katanya, woi. Iya, Jalan Bali SMP Negeri 1 Jalan Bali katanya ada yang komen. Kawannya orang itu katanya. Dibalikkan apa terusnya? Oh, iya, mati. Kasihlah bintangnya biar enggak goyang-goyang. Aduh, udah capek kali aku. Iya. Allah, enggak bisa. Berarti masih banyak kuahnya di dalam. Ya iyalah, baru itu keluar. Iya, Liana Sidauruk, ya. Kita berdoa bagi korban. Kita berdoa. Ah, maaf terganggu, koneksi terganggu. Ayo, udah majengis kebentangan Honda Boto, Ariamsah. Udah pegal tanganku. Nanti kalau diseret motornya jangan dihabisin. Kasihlah bintangnya, woi. Bunongeku pun udah sakit kali, tahu kalian bunonge. Ini yang mau guling. Jangan dipegang aku. Ini yang mau guling. Kecelakaan buat pisian ipar. Atau didorong aja juga dari sini semua orang. Aduh, tanganku udah pegal. Gak safety nanti kalau orang, gak safety kalau orang. Susah, enggak apa, berat, berat teronton nih lo. Dimpa yang begini gitu. Jadi jaga sebenarnya. Bisa juga guys sambil kasih bintangnya. Eh, hati-hati. Ada dua alat berat. Ini di depan kami jurang ini dah guys. Apa ge parik bagas? Uji nyali juga kita ini yang siaran langsung ini. Kecelakaan Kak Ruth. Ya, yang di mobil merah. Kayaknya kalau dilihat situasinya Kak, kayaknya udah inilah. Tapi nggak tahu lah kita, mujizat Tuhan itu kan. Ini lagi proses Kembar Maria Sinaga. Ujah aduh ikat lo Tony Geringging. Kan tetap juga tanganku yang megang, capek. Kasih semangat lo woy. Aku juga udah pegal tanganku. Remblong katanya, remblong. Pas polisi. Ada korban satu. Iya, enggak sempat bayar minum. Lanjut Kak. Oke, Kembar. Iya, ada korban satu di atas tadi. Penumpangnya Eltor. Aduh, makasih Pria Dasuha, makasih. Sambil kasih bintangnya. Diturunkan aku harus. Iya, Nang, iya, Nang. Katanya motor terontonnya belum remnya, belum. Semangat Kakak. Salam dari Malaysia. Makasih Mel Payani Semermata, makasih kasih bintang, Dek. Jangan dugur, Deda. Iya, aku usahakan pun. Enggak dugur karena udah pegal tanganku loh. Udah keriting. Tenggorokanku udah kering. Ada Yeti Arta Sinaga Yeni, ada korban satu. Iya, sabarnya aku, sabar. Demi penonton FB ku, saya sabar kok. Saya sabar. Tolong kasih semangat, kasih bintang. Reja Seragi, makasih bintangnya. Kasang-kasang torbek. Lanjut makna Pak, iya Kak eh. Kolong uhur turang, iya Nang. Lanjutlah juli, iya, siap. Siap. Gimana lah, aku kan masih hidup woy, gak mungkin bisa diam tanganku ini. Udah kupayakan ya biar gak goyang-goyang. Iya, Peprianti. Kita bagi-bagi berita ini. Mana tahu ada keluarga kita juga kan.
Kan ada juga positifnya. Semangat kakak Rianto Silalahi. Iya, siap. Ada yang nih satu korban di atas tadi. Penumpang Eltor. Karena kejadiannya mulai dari atas, berhentinya di sini. Kereta banyak yang hancur di pinggir jalan. Jangan mati. Trauma ya, Pak. Kenapa suruh megang dan gantian? Dia pun udah merepet karena aku ngomong terus. Kalau aku diam nanti ketinggalan berita nanti kawan-kawan. Lanjut deh ulang sipko. Siap Dewi Sofiana Gultom. Oke. Demi teman-teman saya, saudara-saudara saya yang di FB, saya siap. Dan terima kasih untuk bintang-bintangnya ya guys. Kita doakan evakuasinya berjalan lancar dan tidak menambahi korban. Amin, amin, amin. Ayo mudah-mudahan pakat paketku. Wagan nekin Intan Purba. Mirip suara kami sama Intan Purba. Lebih cantik kayaknya aku. Gak apa-apalah sambil sedih ketawa sali-salikan lo. Sini aku yang megang. Ah, ini gantian aku sama si Boru. Udah pegal tanganku. Aduh, bagus bikin dong. Jawab-jawab lah. Aduh, masuk dulu bintang. 1000 kali. Kak, cuma minum gawin melo. Sama satu bintang 6500. Enggak tahu nih kita dia tadi mana. Jadi enggak tahu mau nyiap berapa bumi nih, Kak. Mau tes. Ya, ada teh. Nomor kerjaan juga artis teater. Ada pula. Di Bulu Pange di Merak Raya. Bisa kecewa orang enak. Remblong Fuso, remblong. Ini suara nami ke penintan purba. Amin, amin. Mudah-mudahan mendoding peoli mirip kan lo. Kami pun di sini udah deg-degan lo. Di Bulu Pange, di Merak Raya. Yang di dalam mobil. Udah mak jam lo, makan merepet tuh buruk kor 8 bersalah. Labi lunas ko manitur mago. Mungkin pada abu tuh jangan terbuat kamu jin. Kredit publik. Mas bilang berserang langsung ke lo.